Ya ini dia teman-teman, momen kebersamaan Presiden Joko Widodo bersama para menteri terjadi di Provinsi Bengkulu. Kali ini Presiden Joko Widodo membeli gulali dan dibagikan ke para menteri. Seperti apa ya? Ya guys, Rabu 19 Juli 2023. Ini dia teman-teman, Presiden Joko Widodo mengunjungi Festival Tabut 2023. Presiden Jokowi mengunjungi festival tersebut di Lapangan Merdeka Provinsi Bengkulu. Dalam kunjungannya tersebut, tentu Presiden Jokowi disambut antusiasme masyarakat. Dan terlihat masyarakat ingin sekali bertemu dengan Presiden. Jokowi pun juga menyapa para pengunjung sambil berjalan dan berkeliling di area festival tersebut. Presiden Jokowi pun berkeliling dan berhenti melewati penjual gulali. Kemudian Presiden Jokowi pun membeli gulali sebanyak 5 gulali. Gulali tersebut yang telah dibeli Jokowi dibagikan kepada para menteri, yakni ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mirsyah yang turut mendampingi Jokowi. Dan Presiden Jokowi pun membayar dengan uang 50.000 ya teman-teman. Namun uang tersebut dikeluarkan Jokowi 3 lembar uang pecahan. Dan respon penjual pun bersyukur, alhamdulillah.